Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita pagi ini adalah penolong di tengah gelombang. Saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang tidur nyenyak di atas perahu. Sementara itu terjadi angin ribut dan perahu mereka hampir tenggelam. Namun kita melihat bahwa terjadi hal yang luar biasa di sana. Di tengah badai bergelora, Yesus masih bisa tidur. Ia tidur dengan tenang karena tidak terpengaruh oleh guncangan yang mengombang-ambingkan perahu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus menegur dengan keras pengikutnya karena ketakutan dengan gelombang dan badai yang dahsyat. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Pernyataan ini sesungguhnya mau mempertanyakan seberapa besar kesungguhan dan kedalaman iman mereka kepadanya. Pernyataan itu juga sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah penolong dan penyelamat sejati. Maka bersama dia tidak ada sesuatu pun yang harus ditakuti dan dikhawatirkan. Ia jauh lebih besar dan berkuasa daripada angin ribut. Wibawa ilahinya membuat angin dan danau takluk kepadanya. Ia menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh tenang. Pengalaman berada di tengah gelombang, kehidupan atau pelbagai persoalan dan kesulitan kadang menantang keteguhan iman kita. Dalam kondisi dan situasi itu, tidak sedikit orang yang merasa cemas, takut, dan gelisah. Mereka seakan tidak memiliki pegangan yang teguh, bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka yang sekarang sedang susah tidur karena banyak angin ribut. Dalam kehidupan ini, pasti ingin seperti Yesus, bisa tidur nyenyak di tengah angin ribut. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Pertama-tama,
undanglah Yesus naik ke perahu kehidupan kita, agar kita damai dan bisa tidur nyenyak, meskipun badai tetap mengamuk. Amsal menasihati kita agar dalam menghadapi badai besar, kita tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oleh karena itu, di tengah situasi sesulit apapun, kita menaruh kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kita selalu menaruh harapan kepada-Nya. Percayalah, Dia sanggup membebaskan kita dari setiap persoalan hidup. Bersama Dia, sebesar apapun kesulitan dan persoalan yang kita hadapi, pasti akan ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, janganlah takut dan gelisah, sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.